Baby bus. Rawat dinosaurus. Dinosaurus telah mengirimkan sebuah sinyal bahaya. Ayo kita lihat apa yang sedang terjadi. Tyrannosaurus. Ayo kita periksa. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Oh, tidak. Gigiku, gigiku. Tuan Tyrannosaurus Rex, apa yang terjadi? Tolong bantu aku. Gigiku sakit sekali. Tuan Tyrannosaurus Rex, ayo kita periksa gigimu. Jam tangan ajaib. Aktifkan perangkat pemeriksaan. Hasilnya menunjukkan bahwa Tuan Tyrannosaurus Rex lemah dan sudah lama belum makan apapun. Saat memindai giginya, kami menemukan gigi yang busuk yang harus dicabut sesegera mungkin. Tuan Tyrannosaurus Rex, tolong buka mulutmu. Cacingnya telah dibersihkan. Sekarang, ayo kita cabut gigi yang busuk. Ikatkan tali ke gigi yang busuk terlebih dulu. Tyrannosaurus Rex ini sangat besar. Terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Tubuhmu masih lemah dan kamu perlu makan daging untuk mendapatkan energi. Aku akan mencari makanan untuk Tuan Tyrannosaurus Rex. Jam tangan ajaib, aktifkan perangkat transformasi. Transformasi super. Kekuatan gigitan Tyrannosaurus Rex dapat menghancurkan daging tersembunyi di balik penghalang-penghalang ini. Hancurkan penghalang untuk mendapatkan daging. Velociraptor datang untuk mengambil makanannya.
membawakan daging ini ke Tuan Tyrannosaurus Rex. Daging ini untukmu, Tuan Tyrannosaurus Rex. Kamu dapat memakainya. Tuan Tyrannosaurus Rex suka makan daging yang merupakan sumber energi yang bagus. Terima kasih, pahlawan-pahlawan kecil. Kamu sudah sangat membantuku. Kami telah membangun surga dinosaurus. Mengapa kamu tidak datang dan bermain bersama kami saat kamu sedang senggang? Yeay, ayo pergi. Misi telah tercapai. Di sini kamu bisa mengamati dinosaurus. Kiki dan Miu Miu, kita belum tahu banyak tentang Tyrannosaurus Rex. Kita perlu melengkapi buku panduan bergambar. Ayo pergi dan amati dinosaurus. Setelah mencari, kami menemukan habitat Tyrannosaurus Rex. Tim penyelamat panda kecil, ayo segera berangkat. Wow, kita menemukan begitu banyak dinosaurus. Lihat, ayo kita ambil foto Tyrannosaurus Rex. Benar, dinosaurus dengan tubuh besar dan gigi yang tajam adalah Tyrannosaurus Rex. Satu bagian tubuh Tyrannosaurus Rex terlihat kecil. Di bagian manakah itu? Benar. Kaki depan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Mereka terlihat seperti kaki depan bayi dinosaurus. Lengan Tyrannosaurus Rex sangat kecil. Bisa digunakan untuk apa ya? Agar terlihat bagus, untuk menopang tubuh, untuk menyerang. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Betul sekali. Ketika Tyrannosaurus Rex bangun, ia akan menggunakan lengannya untuk menopang tubuhnya untuk bangun. Wow, Tyrannosaurus Rex begitu besar. Bagaimana lengan sebuah Tyrannosaurus Rex? Ya, meskipun kaki depan Tyrannosaurus Rex kecil, mereka sangat kuat. Dapat dengan mudah mengangkat beban seberat 200 kg. Ayo kita coba bereksperimen. Cabang pohon. Barbel. Beruang hitam dewasa. Gajah dewasa. Gajah itu terlalu berat. Bahkan Tyrannosaurus Rex tidak bisa mengangkatnya. Lengan kecil Tyrannosaurus Rex sangat kuat. Ya, ini adalah Tyrannosaurus Rex yang hebat. Cakar yang kecil namun kuat. Lihat, Tyrannosaurus Rex sepertinya sedang mencari makanan. Sepertinya tidak ada makanan di dekat sini. Kemanakah aku harus mencarinya? Ayo kita lihat bagaimana pencariannya. Wow, luar biasa. Ternyata ada makanan di kejauhan. Dagingnya berada di tengah tumpukan batu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex bisa menemukannya begitu jauh? Itu tidak benar. Ayo kita lihat sekali lagi. Betul sekali. Indra penciuman Tyrannosaurus Rex lebih baik daripada hidung anjing. Ayo lakukan pengujian.
temukan Velociraptors bersembunyi di rumput dengan aromanya. Itu luar biasa. Kita telah menemukan semua Velociraptor. Ayo kita lihat mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Ya, ini adalah bola penciuman Tyrannosaurus Rex. Ini adalah bola penciuman manusia. Wow, bola penciuman manusia sangat kecil. Ini adalah bola penciuman anjing. Bola penciuman anjing lebih besar dari manusia. Lihat, sekarang kamu tahu mengapa Tyrannosaurus Rex mempunyai hidung yang sensitif. Aku mengerti, semakin besar bola penciuman, semakin sensitif indera penciumannya. Hidung yang sensitif. Apa yang dilakukan Tyrannosaurus Rex? Ada begitu banyak batu besar di depan, kita tidak bisa melewatinya. Gigi Tyrannosaurus Rex sangat tajam, jadi bisa menghancurkan batu sebesar itu. Bagaimana Tyrannosaurus Rex menyerang? Menggigit dengan giginya, menembakkan laser, menyerang dengan kaki. Itu benar. Tyrannosaurus Rex biasanya menyerang dengan giginya yang berbentuk seperti pisang dan mempunyai kekuatan gigitan terkuat dari semua hewan darat. Kekuatan gigitan berarti kekuatan yang dihasilkan ketika mulut menggigit ke atas dan ke bawah. Ayo kita lihat seberapa kuat gigitan Tyrannosaurus Rex. Daging. Tulang. Batang pohon. Batu besar. Mobil kecil. Wow, kekuatan gigitan Tyrannosaurus Rex luar biasa. Ia bahkan dapat dengan mudah menghancurkan mobil kecil. Kekuatan gigitan yang kuat. Oke, pengamatan Tyrannosaurus Rex selesai. Ayo kembali ke sisi Rudolf dan beri dia laporan.